Bismillah, kisah wafatnya Nabi Adam alaihi salam. Beberapa saat sebelum maut datang menjemput Nabi Adam, Nabi Adam berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku ingin memakan buah surga." Maka anak-anaknya pun pergi mencari buah tersebut. Namun di tengah perjalanan, para putra Nabi Adam itu disambut oleh para malaikat yang membawa kain kafan dan wewangian. Selain itu, para malaikat itu juga membawa kapak, sekop, dan cangkul. Para malaikat pun bertanya kepada anak-anak Adam, kemana mereka pergi dan apa yang akan dicari. Para putra Nabi Adam pun menceritakan bahwa ayahnya sedang sakit dan meminta untuk dicarikan buah surga. Selanjutnya, para malaikat yang berwujud manusia itu pun menyuruh anak-anak Nabi Adam untuk kembali ke rumah mereka karena ajal Nabi Adam akan segera tiba. Selanjutnya, saat para malaikat itu mendatangi rumah Nabi Adam, istri Nabi Adam yakni Siti Hawa melihat dan mengenali mereka. Maka Siti Hawa pun berlindung kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun berkata kepada Siti Hawa, "Menjauhlah dariku, aku pernah melakukan kesalahan karenamu. Biarkanlah aku bersama malaikat Tuhanku." Kemudian para malaikat pun mencabut nyawa Nabi Adam alaihi salam, lantas memandikannya, mengkafaninya, memberinya wewangian, menyiapkan liang lahat, kemudian juga mensolatinya. Setelah itu, para malaikat itu pun turun ke kubur Nabi Adam, memasukkan jenazah Nabi Adam ke dalam, lalu mereka pun meletakkan bata di atasnya. Kemudian para malaikat itu pun naik ke atas kubur dan menimbuni kubur itu dengan batu. Mereka pun berseru, "Wahai anak cucu Adam, ini adalah sunnah bagi kalian." Dari kisah wafatnya Nabi Adam ini menjadi pelajaran berharga bagi para generasi setelahnya tentang bagaimana semestinya memperlakukan orang yang meninggal dunia. Semestinya manusia tak hanya dihormati ketika masih hidup saja, tapi juga saat mereka mati. Standar penghormatan pun tak boleh berlebihan. Tak ada prosesi pembakaran mayat, mutilasi tubuh, menempeli jenazah dengan perhiasan atau semacamnya. Cukuplah seorang jenazah dengan dimandikan, dikafani, diberi wewangian, disolatkan atau didoakan, dan dimakamkan. Pada dasarnya, manusia itu semuanya adalah mulia, dan kehidupan duniawinya pasti berujung kepada kefanaan. Dari tanah kembali ke tanah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.